Atlet voli Indonesia Megawati Hengasri kembali membuat bangga masyarakat Indonesia di Korea Selatan. Pasalnya, wanita cantik asal Jember ini kembali terpilih menjadi Most Valuable Player atau MPV putaran pertama di Liga Korea Selatan. Putaran pertama V-League musim ini resmi berakhir pada hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023. Megawati menjadi pemain terbaik setelah dipilih oleh hampir separuh dari 31 pemilik suara yang berasal dari media-media di Korea Selatan. Pemain kelahiran Jember itu meraih 15 suara unggul, 7 suara atas Gisela Silva yang merupakan andalan GS Caltex dan bertengger di peringkat pertama top skor dengan 171 poin. Selain itu, Megawati juga mengungguli andalan tim Hwangkuk Life Insurance Pink Speeders Kim Yeon Kyung yang mendulang 6 suara. Sementara Vanja Bukilic dari tim Hipes hanya mendapat 1 suara. Sisa 1 suara lagi dinyatakan abstain. Performa Megawati pada putaran pertama V-League cukup menyedot perhatian. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai oposite itu bisa menjadi peraih poin terbanyak bagi tim Red Sparks. Secara total, Megawati mengumpulkan 138 poin dan berada di peringkat keempat dalam daftar top skor pada Liga Korea tahun 2023. Catatan-catatan Megawati lainnya juga cukup mentereng. Ia menduduki peringkat kedua dalam persentase serangan sukses dengan catatan 48,46%. Catatan statistik Megawati dalam open attack, back attack, dan quick open juga masuk dalam jajaran dua besar. Dari 6 pertandingan pada putaran pertama V-League 2023, Megawati hampir selalu menjadi peraih poin terbanyak untuk tim Jungkwangjang Red Sparks. Selain itu, Megawati juga meraih 2 kali MVP selama 6 kali pertandingan. Megawati Hengasri yang merupakan tulang punggung Dajuan Jungkwangjang Red Sparks ini banyak mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya. Bahkan operator penyelenggara ajang olahraga ini juga membuat postingan khusus untuk pevoli cantik asal Indonesia itu.